Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak simple menu untuk anak ya teman-teman ya. Fan Gie Jautan kalau Hongkongnya itu apa, telur campur dengan tomat ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan Fan Gie Jautan ya kalau bahasa Hongkongnya ya teman-teman ya. Tomat dimasak dengan apa ini, telur ya teman-teman ya. Nah ini bahan-bahannya ada 2 buah tomat dan ada 3 butir telur, dan juga ada ini daun bawang ya teman-teman ya. Dan ini ada gula, ada penyedap, dan juga ada garam. Dan ini ada jahe yang aku geprek ya teman-teman ya, dan ada 3 siung bawang putih juga aku geprek juga. Dan ini nanti aku mau kasih kecap asin sedikit ya teman-teman ya. Pokoknya yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Dan ini aku mau iris-iris tomatnya ini dulu ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, tomatnya sudah aku iris. Ini iris kayak gini ya teman-teman ya. Dan lanjut aku mau ini memecahkan 3 butir telurnya ini ya teman-teman ya. Lanjut aku mau masaknya. Oke ya teman-teman ya. Nah ini telurnya tadi sudah aku kocok ya teman-teman ya. Lanjut aku mau nyalakan kompor, dan aku lanjut mau menggoreng ini telurnya dulu ya teman-teman ya. Aku mau goreng setengah matang kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gini. Tunggu minyaknya panas dulu ya. Pokoknya masakan Hongkong itu sangat simpel sekali pokoknya ya. Bumbunya hanya bawang putih, digeprek, jahe, kayak gitu saja. Sangat simpel. Nah ini ya teman-teman ya, ini minyaknya sudah panas ya teman-teman ya. Dan aku lanjut mau menggoreng ini. Nih kocokan telurnya aku mau goreng ya. Nah kayak gini. Nah ini nanti aku taruh di sini lagi ya teman-teman ya. Nah ini, dan telurnya aku kayak gini. Nah kayak gini. Terus nanti kita tiriskan dulu ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah oke. Ini sudah ya teman-teman ya. Lanjut aku mau tiriskan di tempatnya tadi. Nah di sini tadi ya teman-teman ya. Lanjut kita masak tomatnya tadi ya. Nah pokoknya sangat simpel sekali ya. Oke, lanjut aku tambahin minyak ya. Nah, tunggu panas dulu. Nah ini minyaknya sudah panas ya. Nah ini ada jahe dan bawang putihnya aku masukkan ya teman-teman ya. Ini kita goreng agak harum kayak gitu saja. Ini jahenya ini untuk menghilangkan rasa amis telur ya teman-teman ya. Nah, setelah kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini tomatnya aku masukkan. Goreng sampai matang ya ini tomatnya ya teman-teman ya, sampai kayak kayak saus kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini tomatnya sudah matang kayak gini ya teman-teman ya. Ini tadi aku hancurin, aku tekan-tekan kayak gitu ya teman-teman ya. Dan lanjut aku masukkan ini bumbunya tadi. Lanjut kita aduk. Ya, teman-teman ya. Lanjut
aku kasih air ya teman-teman ya. Nah, aku air ini air mendidih ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah kayak gini. Nah setelah kayak gini ya teman-teman ya. Lanjut aku kasih ini apa kecap asin sedikit ya, sedikit saja. Oke. Nah kayak gini. Nah ini sudah harum ya baunya ya teman-teman ya. Nah kalau sudah kayak gini teman-teman ya, nah ini gorengan inginnya tadi apa telur aku masukkan ya. Oke. Lanjut kita aduk. Simpel ya teman-teman ya, kayak gini. Dan aku ini daun bawangnya aku masukkan. Nah, kita masak sebentar ya teman-teman ya. Dan ini aku supaya agak kental ya teman-teman ya. Nah aku mau apa? Masukkan air tepung maizena sedikit saja. Nah, kayak gini. Supaya kental gitu ya. Nah, kayak gini. Kayak gini. Oke, siap kita sajikan ya, teman-teman ya.